Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihi al-mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman, para mujahid ilmu yang dimuliakan Allah, baik yang hadir di majlis ini maupun yang mengikuti kajian ini melalui layanan live streaming khususnya di Facebook Sigabah dan mungkin juga nanti di YouTube media dakwah dan juga media pemuda Persis Kabupaten Bandung. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain Alhamdulillah, karena atas kudroh iroda serta inayah Allah kembali kita dipertemukan oleh Allah di majlis ini sebagaimana yang telah dipublikasikan dan tadi diberikan pengantar oleh Ustaz Duden berkenaan dengan tema dan aspek yang harus kita pertajam. Sebelum saya menyampaikan hasil pembacaan terhadap beberapa kesimpulan, perlu saya sampaikan tarikh tasyri, sejarah penetapan hukum berkenaan dengan masalah kemerdekaan, terutama di lingkungan Jamiah Persatuan Islam. Saya sengaja membawa beberapa contoh pembahasan dari orang tua. Pertama, karya Ketua Umum Persatuan Islam yaitu Aki Isa Ansori. Di dalam buku Falsafah Perjuangan Islam yang terbit di tahun 1952, cetakan kedua, cetakan pertamanya 1949. Kemudian juga pandangan-pandangan orang tua kita yaitu di dalam majalah Aliran Islam, dari mulai Panasir, Pak Isa Ansori, kemudian Buya Hamka, tokoh-tokoh Masyumi. Ini terbitan tahun 49. Kemudian juga dalam Manifest Persatuan Islam, di Manifest Persatuan Islam, ini tahun 58, dan juga pembahasan di dalam buku-buku yang lain. Intinya bahwa permasalahan hari kemerdekaan ini menjadi penting bagi generasi baru di Persatuan Islam, bahwa persoalan ini bukan hal yang baru. Bahkan sejauh pengetahuan kami, yang paling concern membicarakan tentang hari kemerdekaan itu adalah para orang tua kita. Berarti khususnya di lingkungan generasi baru Persis, membicarakan tentang kemerdekaan itu tak boleh terjeda. Yang kedua, sejak kapan hari kemerdekaan jadi hut? Jadi hutri. Nah, inilah yang saya sebut membicarakan hari kemerdekaan harus kita baca secara utuh. Yang saya istilahkan dari hulu ke hilir. Karena ini akan mengalami perbedaan dengan hari Natal, Milad, antara hulu dan hilir. Karena ini penting yang saya sebut, apakah satu fakta pantas atau tidak dikategorikan sebagai fakta syar'i. Tidak semua kejadian, tidak semua kenyataan itu layak dipakai sebagai sasaran hukum atau dijadikan bukti hukum. Dan ini sangat menentukan ragam metodologi yang akan digunakan. Nah, sebelum membicarakan sejarah kemerdekaan RI dari hulu ke hilir, yang ini jarang dibaca dan guru kita telah memulai, yaitu Syed Marsyedek di dalam buku Parasit Akidah
membicarakan tentang mana yang memang salah sejak hulu, mana yang sejak hulu itu pada dasarnya tidak ada pertentangan, tetapi ada kesalahan di hilir, kiruh di hilir, ketika di hulunya jernih. Itu parasit akidah wajib dibaca kembali, supaya kita paham mana yang namanya ritual, mana yang namanya seremonial, mana yang tidak bisa dipisahkan antara ritual dan seremonial, mana yang memang nyeplesue sama ritual, mana yang murni seremonial. Itu penting pemahaman tentang fakta syar'i, sejarah terhadap satu tradisi atau satu kebiasaan yang dilakukan di kalangan masyarakat yang memiliki asal-usul atau sababul kurunyu. Dan itu diantara kepentingan untuk pemetaan dari sisi sejarah fatwa di persatuan Islam. Nah, sekarang secara metodologi, dilihat dari corak, metodologi itu terbagi kepada empat. Jadi metodologi istinbat, dilihat dari corak itu terbagi menjadi empat. Yang pertama disebut istinbat bayani, yang kedua ta'lili, yang ketiga istislahi, yang keempat waqi'i. Bagi antum, sama seperti saya, mungkin istilah corak ini asing. Karena istilah ini dimunculkan baru kemudian. Tetapi kita lebih mengenal kepada teori dan kaidah-kaidahnya. Yang disebut bayani yaitu menetapkan hukum berdasarkan pendekatan nas, yaitu mengambil makna, mengambil hukum dari teks, dari makna, baik secara mantuk maupun mafhum. Nanti dibuatlah beragam teori dan kaidah. Ada yang disebut dengan am, disebut khos, disebut mutlak, disebut muqayyad, disebut amr, disebut nahyun. Ini semuanya coraknya bayani, yaitu mengambil hukum, menetapkan hukum berdasarkan dalalah, dalalah lapet, berdasarkan petunjuk teks. Nah, kita baru tahu istilahnya, istilah coraknya bayani, teorinya dan kaidahnya sudah lebih dulu diketahui. Oke ya. Kenapa tidak cukup dengan bayani? Sebab tidak semua masalah ada teksnya. Tidak semua kasus itu ada lapalnya. Maka penggunaan bayani tentu terbatas untuk masalah-masalah yang memang ada rengkolnya, bahasa Jermannya. You know, mahwa rengkol. Nah, selama kasus-kasus itu tidak pernah ada di zaman Nabi, tidak dialami di zaman sahabat, artinya tidak tercover dalam teks, berarti pendekatan bayani tak bisa digunakan. Oke. Saya ambil contoh, apakah hari kemerdekaan itu sudah ada di zaman Nabi atau sahabat? Gitu. Kalau disepakati tidak ada, berarti pendekatan bayani boleh jadi tidak tepat atau tidak pas. Karena riwayat siapa yang menerangkan tentang barang siapa? Man yabtahul buldan? Gitu. Pakod hutri? Gitu. Nah, itu kan namanya bayani. Jadi pengambilan hukum berdasarkan nasnya, baik mantuk maupun mafhum. Nanti tinggal diuji tepatkah mengharamkan atau menghalalkan.
hari kemerdekaan dengan dalil mantasabaha bikaumin. Mantasabaha bikaumin ini pendekatannya bayani. Dalilnya tepat, tapi penggunaan dalilnya tepat atau tidak. Jadi yang diuji itu, sekiranya dalilnya sahih berarti hujiahnya benar. Tetapi kaifiat dalalah hadis itu terhadap kasus benar atau tidak. Nah yang diuji itu adalah penggunaannya, kaifiat dalalahnya. Jadi hadisnya sahih, pikiran Anda yang doib. Jadi hade dalilnya sabrak dipakai ku antum jadi goreng. Nah itu contoh. Jadi diuji ketepatan dalalahnya atau kaifiat dalalah yang disebut wajul istidlal. Nah dua, yang disebut dengan ta'lili, yaitu menetapkan hukum berdasarkan ta'aluk kepada faktor lain yang kita kenal dengan sebab, syarat, rukun, atau berdasarkan motif hukum. Maka jika hukum ditetapkan berdasarkan ta'aluk terhadap sebabnya, terhadap syaratnya, terhadap rukun, itu namanya hukum wad'i. Jadi yang tadi melahirkan hukum taklifi, ini pendekatan wad'iyah. Sementara jika menetapkan hukum berdasarkan motif hukum atau ilat, itulah metodenya kias. Jadi yang satu metodenya wad'iyah, yang melahirkan ahkam wad'i, berdasarkan motif hukum lahir istilah kias dan istihsan. Istihsan itu teorinya, kaidahnya, coraknya, termasuk dalam kategori taklili. Nah maka ini digunakan bagi hukum yang tidak pernah ada kejadian di zaman Nabi, bisa kita tetapkan karena ada ta'aluknya, karena ada sebab hukumnya, karena ada aspek syaratnya, atau karena ada motif hukum yang disebut kesamaan ilat. Nah itu kasus-kasus kontemporer, kasus-kasus kiwari, nute ayarengkon, ditetapkan dengan melihat motif hukum, dengan melihat ta'aluk. Itu namanya ta'lil. Nah jika ini digunakan ketika tadi dinyatakan tasabuh, tasabuh berarti ayat wajusibeh. Nah aspek apa kesamaannya? Apakah mau pendekatan ta'lili berdasarkan ta'aluk sebab, atau berdasarkan ilat diharamkannya? Maka penting kembali memahami hadis mantasabaha itu dalam aspek apa. Sambil contoh, apakah batik itu islami? Halo? Atau koko? Koko itu baju Cina. Kata Nabi, mantasabaha bikaumin pahuwa minhum. Barang siapa yang pakai baju koko, pahuwa Tionghoa. Itu contoh. Jadi lebah dia habek pakai hadis eta, lebah nu itu teripake. Nah maka sama dalam hal apapun, nanti tepat atau tidak pemahaman. Karena kita menempatkan hadis mantasabaha, pretensi nate negatif. Padahal hadis ini khobariyatul abdi. Insya'iyatul maknanya itu apakah mau larangan atau jadi dorongan pada saat positif tasabuhnya. Mantasabaha biqaumin solihin, pahuwa wajibun ala kulli syai'in qadir. Pan gitu teteh. Jadi lamun tasabuhna negatif berarti hadis ini menunjukkan larangan. Tapi sekiranya hadis ini tasabuhnya terhadap kaum yang positif berarti targhib. Lamun negatif tarhib,
lamun positif targib. Nah di kita hadis ini kesannya jadi pos negatif wae. Nah itu contoh kasusnya kok baju koko. Baju koko ini itu adalah orang Tionghoa. Lalu kemudian jadi tren busana muslim. Siapa trendsetternya? Yang mempopulerkan. Nah ini diantara contoh. Jadi mari kita bersikapnya secara istiqomah. Jangan digunakan dalam satu kasus, tidak digunakan dalam kasus yang lain, padahal ada kesamaan karakter. Itu gak boleh. Namanya tebang pilih bahasa lagi kayaknya. Tajam ke bawah, mintul ke atas. Nah itu sama menerapkan ini. Karena itu yang diujinya nanti kaifiat. Oke ya. Nah jadi kalau dalam taklili yang diujinya masali. Tahqiqul mana, tanqihul mana, benar atau tidak, cara ngambe ilatnya. Karena boleh jadi menurut si A ilat, menurut si B belek, lain ilat. Pain guma. Jika guma tidak terlihat, sempurnakanlah 30. Disangkana hilal padahal belek. Nah jadi ada kesalahan dalam pembacaan. Jadi ada tanqihul mana, tahqiqul mana. Itu kepentingan untuk diketahui, diuji. Benar dan tidak, tepat dan tidak. Sudah. Ternyata dua tidak cukup. Sebab nanti ada masalah yang tidak ada teksnya, tidak ditemukan ta'aluknya, tidak bisa diraba motif hukumnya. Maka harus digunakan pendekatan lain yang disebut dengan istislah, yaitu menetapkan hukum berdasarkan maqasidu syariah. Inti maqasidu syariah itu yaitu jalbul masolih wa dafu dharar, yaitu meraih manfaat dan menolak bahaya. Maka lahirlah teori dan kaidah yang disebut maslahah mu'tabaroh, maslahah mulghoh, atau maslahah mursalah. Itu pendekatannya istislah, yaitu menetapkan hukum melihat maslahat mafsadah. Maka bisa untuk hari kemerdekaan dilihat dari maslahat mafsadah. Sekiranya nasnya tidak tepat dipakai untuk saujratna, dilihat dari tadi motif tidak didapat, bisa menggunakan maqasidu syariah. Karena berdasarkan maqasidu syariah, ternyata orang tua kita, para pendahulu yang menggunakan hari kemerdekaan dengan cara berpikir di hulu, wajibul kudu. Maka menjadi wajib hari kemerdekaan teh. Tapi formatnya diganti. Sebab atabi tabi'un. Karena asalnya boleh, berarti apapun acara turunan menjadi boleh selama tidak bertentangan. Ganti engke mantong main kerambo jeung main kaleci. Tahfidz Quran. Panitiana tangku nasionalis, panitiana ku ahli masjid. Itu contoh. Setelah kemerdekaan jadi kiruh ketika direbut oleh nasionalis dari para ulama dan santri sejak dulu. Tong aya tarik tambang. Naon entong aya main kerambo. Maduhulu gitu. Sebutan teh main kerambol syariah, main remi syariah gitu, da usum kerdi syariah, syariah sasi. Nah itu contoh. Nah nanti itu tepat atau tidak, maka tidak boleh berdasarkan maslahah hoso, harus maslahah amma, yaitu kemaslahatan publik yang jadi ukuran, bukan maslahat ainiyah pribadi, personal, pribadional tidak boleh. Gitu. Naon haram 17 Agustusan teh lantaran main catur eleh wae. Tidak boleh itu. Daya. Nah, jadi tadi istilahnya itu yang disebut dengan maslahatul mursalah, maslahatul mulgo, maslahatul mu'tabaroh.
Nah yang terakhir yang saya sebut dengan waqi'ain, ini bisa debatable istilahnya, yaitu menetapkan hukum berdasarkan realitas yang telah ada. Maka di antara teorinya yaitu ijma. Ijma ini adalah realitas. Karena ijma bukan bayani, bukan ta'lili, bukan istislahi, tapi dalilun ala wujudi dalilin. Ijma itu bukan dalil, tapi indikasi adanya dalil yang tidak sampai kepada kita. Maka ijma adalah fakta, realitas. Jadi menetapkan hukum berdasarkan realitas kesepakatan sahabat. Dua, urf, yaitu adat. Adat atau urf nanti sama, ada adat mu'tabarah, kebiasaan di masyarakat yang diakui oleh syariat. Maka berlakulah kaidah al-adah muhakamah. Atau al-adah muhakamah justru untuk adah mursalah, yaitu yang tidak ada pengakuan secara teksnya, dan tidak juga al-adah mulgoh. Maka berlakulah kaidah al-adah muhakamah, karena dinyatakan iya secara tekstual, boleh dipakai tidak ada, larangan tidak ada, maka berlakulah al-adah muhakamah. Saya ambil contoh yang sederhana, yaitu jual beli mumpung aya wandi, awas teu mere. Saya ambil contoh, kalau kita beli pisang atau beli permen, apakah pernah ada beli eta teh ke eusina bungkul teu jeung bungkusna? Bari bahasana geus budak keneh metel sanes meser gitu. Metel pasihan we permen da bi mah teu meser bungkus. Meser we eusina cenah dibuka we, siga meser cau. Meser cau pasihan we cau, apunten da bi mah teu meser cangkang. Buka we buka, buka. Alungkeun kana beungeut nu jual. Ta itu contoh, itu al-adah muhakamah. Da tara pernah meuli jeung cangkang. Nah jadi ini satu yang disebut dengan urf atau ada. Yang ketiga, teori dan kaidahnya istishhab, mustashhab. Jadi menetapkan hukum kejadian hari ini berdasarkan keputusan hukum masa lalu, selama belum pernah direvisi keputusan yang lama. Sering diberi contoh kasus kita apa? Sebelum tidur kita wudu. Saat kita bangun, al aslu at-tuhur. Karena selama tidak ada alat bukti bahwa kita kersare kentut, atau ada saksi garwa, Pak, Bapak tadi hitut, oh fitnah, tapi kan Bapak mau terhitut, nyanya ada kertibra atau gitu. Nah jadi selama tidak ada yang merubah, maka keadaan seseorang saat sebelum tidur tuhur, maka dia tuhur. Hatta yasma'a sautan aw yajidarihan, hingga dia mendengar tut atau bau. Dan ada saksi fakta yang mengetahui. Nah ini berlaku banyak di Jamiah Persis. Ini mumpung aktual. Kenapa kemarin kasus bab kalender? Perlu saya sampaikan, keunikan di persatuan Islam menetapkan kalender bukan sekedar fikih ahkam, bukan sekedar tadi berangkat dari pemahaman nas. Yang kedua, bukan cukup fikih hisab, tetapi ada corak fikih yang ketiga, fikih jamiah, yaitu keputusan Amirul Mukminin sudah di luar dari urusan ahkam dan di luar fikih hisab, yaitu kewenangan ada di ketua umum. Apakah mau tetap sesuai kalender 30 atau diambil yang 29, itu hak prerogatif ketum. Ceketum teh kumaana we daana ketum. Pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ini sudah di luar dari fikih ahkam dan fikih hisab. Sama seperti di Dewan Hisbah. Dewan Hisbah tak harus selalu sidang. Kalau ada keputusan dari zaman Ahasan,
ada zaman Ustaz Abdurrahman, lalu dinyatakan masih relevan keputusan hukumnya. Enggak usah sidang, itu namanya fikih jam'iyah. Bukan fikih subuhul salam lagi. Nah, ini yang tidak terlalu paham antum. Makanya anak penting sampaikan. Karena dianggap kita tidak konsisten. Bukan tidak konsisten. Justru berubah itu wajib. Ketika ada pertimbangan lain. Makanya wajar kalau ketum menggunakan pendekatan maqasidus syariah. Jadi beruntung kita. Urusan hisab wae, tiga hasanah fikih yang digunakan. Maka dalam konteks fikih ahkam, bisa sama kita dengan ormas lain. Dewan hisbah bisa sama dengan majelis tarjih. Bisa sama dengan lajnah bahsul masail NU. Dari sisi fikih hisab, bisa sama kita dengan klub palakiyah yang lain. Yang membedakan adalah alatnya. Yang lain misalkan tadi canggih, yang kita kuno, atau sebaliknya yang kita canggih, yang lain kuno. Seperti yang di Cakung. Barudak hisab guana disindiran yang matla. Kita mah sudah punya alat yang mengikuti trek matahari berjalan otomatis. Itu dari mulai 70 juta. Cakung alatnya terbuat zaman Firaun perjaka. Coba tinggal. Iya deh. Jadi alat nanti sekedar kai. Kai sigaki. Kuana teh diheureuyan. Antuma cengte tingali. Alat sakitu canggih. Tara berhasil newat nene ante di bulan. Tapi itu mah ku cakung gerak sekedar kia. Ngaku bisa ningali bulan. Dipake rujukan di sidang isbat. Percuma boga alat tau ge ceung teu. Itu mah tinggal sakieu alatna. Jadi alatna teh goreng patut acan. Coba noong gran noong hilal ku dikieu unggul tinggal. Dipake ya dasar sidang isbat. Keputusan diambil ieu sakitu canggih. Oh, pengaruh. Ganti aing alat ah gitu. Ya. Ya main intermejo siga mancing. Mancing mania. Jujur anu mahal. Pakan anu hade. Kukumul anu caang. Nepi ka aya eta naon aya sinyalan teh. Si kukumul teh bisa nge-WhatsApp. Bakat ku canggih. Eta mah semakin canggih alat, si lauk hare-hare. Kakak dikieu we si pakan ku lauk gitu. Hari tadi kolot anu manual anu masih kena diputer ieu na teh. Si non si senarna teh kitu kan. Munang wae. Jadi si horeng lain pengaruh kukumbu, lain pengaruh jejer, naon goreng koko eta mah. Anas geus boborot ka modalan pakan, make anu lain goreng koko begitu. Nah, apaleun lauk kokona eta mah goreng. Lantaran begitu datang pakan beda rasa cek lauk. Ya lain rasa persis. Nah, lauk wae bisa atuh memahami metodologi. Gitu inti kesimpulannya. Jadi jangan kalah dengan lauk. Nah ya, jadi ini diantara contoh yang disebut dengan corak metodologi. Minimal antum pernah mendengar teori dan kaidahnya. Tapi saprak tadi diringkas dengan corak jadi liur. Jelaskan ya, terjelaskan. Nah, jadi istinbat ahkam uji kelayakan sahih atau tidaknya, satu sangat dipengaruhi oleh tepat dan tidak pemahaman terhadap teori dan kaidah. Yang kedua, tepat atau tidak pemahaman terhadap subjek hukum atau objek sasaran. Maka boleh jadi tepat memahami fakta yang akan ditetapkan hukumnya, mukalafnya, mahkumbihnya, mahkumbihnya. Tetapi ternyata tidak tepat terhadap pemahaman teori atau kaidah. Sambil contoh,
ini zaman generasi kami, zaman antum lebih sudah super canggih, lebih cepat pahamnya. Kami mah yang mahamkan kaidah terlalu lama, 2 tahun 2 kaidah 5 kaidah, antum mah semenit 5 kaidah bisa lihat. Saya ambil contoh, apa sih bedanya kaidah usuliyah dan kaidah fikhiyah? Jangan berharap antum bisa istinbat ahkam, ngabedakeun wae can bisa. Contoh, al-umuru bimaqasidiha. Apakah itu kaidah usuliyah atau kaidah fikhiyah? Karena kita tidak bisa membedakan, lalu kita mengatakan itu kaidah usul. Yang satu mengatakan itu kaidah fikhiyah. Bukan bertentangan hare-hare. Nah, kapan duana ge teu ngarti usul fikih jeung fikih? Itu contoh. Jadi, paham terhadap masalah yang akan dihukumi, istilahnya itu berkenaan dengan mahkum bih berarti mukalafnya, atau mahkum bih fi'lul mukalaf, perbuatan mukalaf. Tetapi kaidah teori dan kaidah hukumnya yang tidak tepat, maka boleh jadi salah menetapkan hukumnya. Atau sebaliknya, kaidahnya paham benar pemahaman sesuai dengan pemahaman akademik, tapi kasusnya tepati wawuh, apalagi urusan muamalah. Urusan muamalah tak boleh opini. Urusan muamalah itu tak boleh persepsi, itu harus fakta. Maka semakin komplit informasi fakta, semakin tepat di dalam menetapkan hukum. Maka di situ perlu ada pemain lapangan yang disebut saksi fakta tentang sebuah transaksi A, sebuah adat, bukan katanya. Maka dilakukanlah studi, ada studi pustaka, ada riset lapangan. Itu untuk contoh untuk muamalah, karena muamalah itu sudah ada sebelum Nabi ada. Keberadaan muamalah itu jauh melampaui dalil nas. Sementara nas untuk ibadah mahdoh, untuk akidah, kebenarannya tak membutuhkan fakta. Seperti sholat, ada atau tidak ada sholat sebelum Nabi Muhammad tidak membutuhkan kebenarannya terhadap sholat yang sudah dilakukan zaman Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimah sholat. Gitu. Nah, itulah diantara corak metodologi. Ada bayani, ada taklili, ada istislahi, ada waqi'i. Maka setiap corak memiliki pengayaan teori dan kaidah. Kalau sudah paham, mari kita studi kasus, gitu. Yaitu hari kemerdekaan. Ini yang penting saya sampaikan, karena ini adalah wilayah muamalah secara fi'lul mukallaf atau mahkum bih. Karena ini wilayah muamalah dilihat dari mahkum bih, maka tak boleh kita membicarakan hari kemerdekaan yang telah dikemas dengan rasa nasionalisto. Sebab itu sudah ahistoris, sudah keluar dari asal muasal yang namanya hari kemerdekaan. Sekali lagi, itu penting. Namanya membaca fakta kasus secara holistik, bukan parsial sepotong-sepotong. Nah, maka pandangan orang tua kita, baik di buku-buku lama atau yang dianggap terbaru buku sajarah, itulah kenapa harus kita pilah. Satu, sekiranya kita mau melihat ini sebagai bagian dari ain, dikarenakan berulang-ulang, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menurut kami
Di antara ulama yang cukup tepat melakukan kategorisasi taqsimul a'yan, yaitu satu, ada al-a'yad al-mu'tadah al-mu'tabaro. Yang kedua ada al-a'yad al-mu'tadah al-mulgo. Jadi yang satu id yang diakui oleh syar'i, artinya ada rekomendasi, ada pengakuan. Apa? Cuman tiga. A'yad yang mu'tabaroh, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Yang kedua, yaitu al-a'yad al-mu'tadah al-mulgo. Hari-hari besar yang langsung dinyatakan oleh syariah itu batal demi hukum. Seperti Nairuz, ada dalilnya. Yaitu hari-hari besar yang menjadi ritual kaum kafir, baik Romawi, kemudian Persia, dan Majusi. Sementara di luar kaum ini melakukan kombinasi. Mohon maaf, walaupun bentuknya dirobah, itu adalah modifikasi dari tiga hari besar, maka itu mulgo. Sambil contoh, ulang tahun, Natalan, kenapa haram walaupun kemasannya syukuran dan tabligh afdhol? Tong tabligh akbar wae afdhol. Geus umum akbar mah ima afdhol. Takbir afdhol. Sebab memang huluna sudah salah. Walaupun dikemas dengan acara syukuran. Sebab merayakan itu termasuk bagian dari ritual ajaran orang kafir. Itulah yang disebut dengan mulgo, dinyatakan batal demi hukum. Karena ada nasnya, bukan seremonialnya yang diharamkan, tetapi diadakan berdasarkan keyakinan. Makanya tahun baru, mau tadi tahun baru Masehi, mau tahun baru Hijriyah, sawaun alaihim, sawaun kana. Sebab latar belakang demikian itu sudah ada di kalangan orang kafir. Makanya mohon maaf, bagi mereka ada keyakinan kalau Romawi, kalau bangsa Yunani ada keyakinan kenapa harus diperingati sebagai bagian ritual terhadap dewa-dewa mereka. Kemudian bangsa Yunani sama, kemudian bangsa Majusi. Jadi dilatar belakangi bagi mereka mah ibadah. Makanan niup trompet ibadah. Urang teu apal masalahna, pipilueun dah yang ngaramekeun. Oke, makanya kenapa harus ada kembang api? Itu Majusi. Pada saat pergantian tahun itu menyembah api, diwakili oleh kembang api. Trompet Yahudi, lonceng Nasrani. Makanya pada saat terjadi tahun baru pasti tiga alat ritual ini yang berbunyi. Urang teu hafal pipilueun make motor siga naon ngebunyikeun klakson saat Persib eleh gitu. Nah, itu contoh. Ini sekali lagi yang dimaksud dengan al-a'yad al-mu'tadah al-mulgo. Hadis menyebutnya Nairuz. Surat Al-Ma'idah, Umar menyatakan kalau ayat itu turun kepada kami akan kami jadikan ini. Maka panjang lalakona termasuk Saum Asyura. Saum Asyura sejak zaman Nabi Nuh itu adalah latar belakang peristiwa syariat saum. Ini yang saya katakan Agustusan
bisa menjadi bagian yang dibolehkan kalau kembali kepada hulu, yaitu kejadian kemenangan yang dialami oleh Nabi Nuh. Maka musuh orang kafir itu dihancurkan oleh banjir. Satu riwayat menyebut 3 bulan berturut-turut, riwayat yang lain 6 bulan. Maka akhirnya setelah semua orang kafir modar, tertamatlah bahtera Nuh di bukit Judi, bukan Judai. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka setelah turun Nabi Nuh saum, syukron lillah. Saum kulantaran hari kemerdekaan. Aya dalil Nabi Nuh. Oh, lupa. Nah, satu lagi bolehkah dipakai dalil, yaitu diwaki'i, satu lagi tambahan selain ijma, istishab dan urab, yaitu syar'un man qoblana syar'ulana. Begitu. Dua, terjadi zaman Nabi Musa, yaitu selamat dari gempuran Fir'aun dan pasukannya. Maka mereka dikerekep kucai laut. Nabi Musa terselamatkan. Maka pasomahu Musa. Musa saum syukron lillah. Jadi saum Asyura itu wujud syukur diselamatkan dari penjajahan, yaitu penjajahan Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian Nabi Isa. Nah, bedanya setelah tadi Talmud, Taurat menyimpang, Injil menyimpang, mereka membuat ritual tersendiri. Maka yang saum itu bukan hanya umat Islam, orang kafir juga saum. Tetapi motifnya berbeda dan ritualnya menyimpang setelah mengalami kehancuran keaslian ajaran di kalangan Yahudi. Makanya sampai hari ini saya ke si Anopa masih saya suruh. Di Indonesia saja Yahudi itu saum tetasu asuro, yang sudah keluar dari ajaran Taurat dan Injil. Itu contoh. Jadi saum memperingati kemerdekaan. Apakah nanti boleh secara metodologi dengan saruman koblana sarulan? Eta mah jelas gitu dalilna teh. Syukron lillah. Hadis riwayat Bukhari. Itu fakta syar'i. Oke ya? Nah, jadi ini yang ingin saya tegaskan kembali. Membicarakan ayat, sekiranya kita mau menggunakan pendekatan bayani, yaitu qad abdallah abdalahuma Allahu bihima khairan minhuma, maka tidak berarti ketika yang diakui 2 atau 3 yang lain itu otomatis jadi haram. Sebab ada yang mulgo, itu pasti haram. Yang ketiga yaitu mursalah. Maka yang demikian tidak di haramkan karena dalilnya tidak termasuk oleh nas itu. Juga tidak termasuk nas yang mengakui. Maka itulah yang namanya ayat muqtadah mursalah. Itulah sejauh kami yang paling hebat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, jadi mari kita tetapkan kalau mau pakai pendekatan ini. Kenapa antum lalu tiba-tiba menarik bahwa kejadian hari kemerdekaan ini jolok ayat yang mulgo? Apa dalilnya gitu? Nah, itu ujiannya di sana, tesnya, test drive. Jadi tepat atau tidak? Ternyata pemahaman ayatnya yang tidak komplit. Sebab ayat terbagi menjadi 3. Ada yang muktabaroh, ada yang mulgoh, ada yang mursalah. Itulah kurang lebih yang dipakai oleh
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kecuali antum punya kaidah sendiri ayatnya, yaitu ayat berdasarkan kaidah pemuda Persis menurut standar internasional, yaitu internasional Kabupaten Bandung. Kan baik cek aing dadah-dadah sang jantai kotok gitu kan. Nah, batur diakui ada orang gehayan boga kaidah. Jadi sekali lagi ini penting bisi naon disengsirikeun ku ahli. Oh, paingan ngaharamkeun geuningan teu kumplit pemahaman oge kitu. Kategori ayatna teu jelas geuningan dipake ku pemuda Persis. Nah, itu contoh. Ya. Nah, sekarang pake mantasabaha biqaumin minhum. Ini kalau bayani. Mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Hemat kami tidak tepat kalau persepsinya selalu tendensi negatif. Sebab ternyata hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Saya ambil contoh saja penjelasan dari para ulama yang didokumentasikan, dikompilasi oleh Syekh Syamsul Haq Abadi di dalam kitabnya Haunul Maqbud Syarah Sunan Abu Daud, seperti komentar dari Imam Al-Munawi, Imam Al-Qori mula Ali Al-Qori dan Al-Qomi. Maka mantasabaha biqaumin fahuwa minhum, tergantung tasabuhnya dalam hal apa. Jika tasabuhnya dalam hal yang negatif, berarti hadis itu larangan. Sekiranya tasabuh itu berkenaan dengan sesuatu yang positif, maka hadis itu menjadi targhib, sebalik dari tarhib. Saya ambil contoh penjelasannya. Man tasabaha bisorihin yukrom kama yukromun. Barang siapa yang menyerupai orang-orang soleh, niscaya yang bersangkutan akan dimuliakan sebagaimana orang-orang soleh itu dimuliakan. Itu tasabuh bisolihin. Begitu. Nah, dalam kaidah usul di sini tidak disebutkan wajah sebehnya. Maka saat tidak disebutkan, aspek apa yang akan dipersamakan yufidul umum. Jadi hadful ma'mul yufidul umum, itulah kaidah usul. Maka tidak boleh hadis ini selalu dipakai dalam tanda petik untuk mentahdir, untuk tarhib. Karena ternyata dalam aspek tertentu harus dipakai sebagai targhib, stimulan, motivasi, bahkan menganjurkan. Nah, di kita mohon maaf, selama ini memahami hadis ini timpang. Man tasabaha biqaumin, dalam kasus Agustusan. Ari Agustusan kaum siapa? Ternyata yang pertama kali Agustusan para ulama, termasuk founding father Persis, yaitu para tokoh Persis yang ada di Masumi. Maka tiap 17 Agustus pasti majalah Risalah, mohon maaf, majalah aliran Islam, majalah Alisan, pasti ngebahas pentingnya proklamasi 17 Agustus. Mungkin zaman itu formatnya tidak ada panjat pangkal pinang. Berarti andai kata ada masalah pangkal, panjat pangkal pinangnya, misalkan tabdir. Nah, tidak tepat dipakai tasabuh. Emang panjat panjat pangkal pinang tasabuh jeung mana? Jeung orang Cimaung. Nah, itu maksud saya. Jadi yang mau ditasabuhkan itu apanya? Karena ternyata yang memperingati itu orang tua kita dulu. Itu yang saya katakan dalam konteks hulu jernih di aliran sungai hulu.
Andai kata di hilir, maka kotor, berarti kaifiat dan format acara yang salah. Tidak boleh menggitik rata kepada semua. Maka dirobahlah yang salahnya, bukan meniadakan hari kemerdekaan. Contoh hut salah, itu baru dak ayeuna nemake hut mah. Sejak dulu tidak ada bahasa hut. Dulu mah hari kemerdekaan we. Tahu tidak hari kemerdekaan apa bahasa Arabnya? Bising ke mireran ka Abah Google. Itu al-yaum al-watani. Jadi bising ke masuk ke Google, hoyong terang pandangan para ulama dunia tentang hari kemerdekaan, asupkeun we kitu, hari kemerdekaan balap kurupuknya moal aya. Jadi al-yaum al-watani namanya itu. Jadi al-yaum al-watani ini dalam konteks tadi sebagai tadkiro tasyakur binikmah, itu sudah ada, bukan hal yang baru. Makanya mohon maaf, saya ambil contoh kasus beberapa sahabat itu mengenang perjuangan mereka saat mereka mengikuti Ghazwa. Tetapi cara mengenangnya bahasa orang mah Islami. Saya ambil contoh, ada tiga kejadian fenomenal yang dialami oleh Nabi tasyabuh dengan kaum kafir. Satu, Nabi khutbah di atas mimbar, itu tasyabuh dengan kaum Habasyah, Yaman, karena seni untuk membuat mimbar dari kayu itu adalah Yamani. Dua, Nabi tasyabuh dengan kaum Majusi Persia, yaitu Honda. Pertahanan model parit itu made in orang kafir, yaitu kaum Zoroaster Majusi. Gagasan itu disampaikan oleh Salman Al-Farisi. Jadi saya mencatat ada empat yang fenomenal sepanjang hayat Nabi. Nabi melakukan tasyabuh dengan orang kafir, dan dalam peristiwa tertentu, maka oleh sahabat itu dikenang, termasuk Bai'atul Ridwan. Hanya kemudian berlebih-lebihan cara mengenang. Ku Umar dituar tangkal. Itulah yang disebut dengan satu dari'ah. Jadi satu dari'ah itu namanya haram aridi, bukan haram dati. Mengenang peristiwanya itu positif. Tapi sekiranya tadi membawa orang menjurus kepada hal yang negatif, ku Umar dituar. Lantaran generasi awal mah ngerti sababul kurunyungna. Datang generasi anyar, tengerti. Nah bet kuduka Mahmud. Padahal kolot baheula datang ka Mahmud, lain rek nyembah. Akhirna dituare ku pemuda Persis sakitu. Lantaran naon, lah budak ka dieu teh apa lalakon bahaya. Nah Umar juga sama. Pohon Bai'atul Ridwannya dituar, sebab sudah melebihi dari kebutuhan dalam tanda petik mengenang kejadian yang harus jadi al-ibar wa durus. Itu namanya sadu dari'ah. Jadi asalnya boleh, tapi ketika jadi wasilah terhadap perkara yang haram, maka diharamkan secara aridi. Nah jadi hadisnya tidak salah, hadisnya sahih, walaupun ada yang mendoibkan. Saya berada di barisan mutabi para ulama yang mensahihkan hadis mantasyabaha biqaumin. Tapi kalau tidak jelas tahqiq manatnya, tidak jelas apalagi membatasi hadbul makmulnya, maka terkadang hadis itu juga menjadi tidak tepat. Bukan doib hadisnya, tetapi end usernya yang doib, penggunanya yang doib.
namanya malpraktek. Ada di agama ge malpraktek teh temenan. Nah, nanti ada kode etik penggunaan hadis yang baik dan benar. Kalau salah dituntut di muka pengadilan, yaitu pengadilan Dewan Isbah. Nah, jadi itu contoh. Jadi benar dalilnya, cara penggunaannya yang terkadang tidak tepat. Jadi man tasabbaha bisolihin yukrom kama yukromun, wa man tasabbaha bil pusaki lam yukrom. Barang siapa yang tasabuhnya dengan orang-orang fasik, niscaya dia tidak akan dihormati. Nah, oleh karena itulah ada contoh baik. Kapan tepat dan tidak penggunaan hadis ini? Ustaz Abdurrahman memberikan contoh kasus, yaitu perihal satu, rambut. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, aksesoris, yaitu kumis dan jelenggot. Itu saya menyebutnya aksesoris. Ya, karena baju itu fashion. Nah, jenggot dan kumis itu aksesorisnya. Ini contoh paling bagus bagi saya, usul fikih terapan sederhana. Oke, tentang waqi dan metode taklil. Hadis itu, lihat. Gini ya, ini saya apa adanya. Gak akan saya edit. Bahasa asli dan tulisan asli. Nanti di sini, ini ensiklopedia Istiftah Ustaz Abdurrahman yang kami kumpulkan 15 tahun dari tahun 62 sejak Istiftah atau Risalah terbit, dulu masih bernama Kotak Masalah sebelum jadi rubrik Istiftah. Kotak Masalah, dan itu pernah oleh Bahasa Sunda sampai Ustaz Abdurrahman wafat. Sekitar 654 masalah, lebih banyak daripada Ahasan yang 507, tetapi masih tetap di bawah dari kata berjawab yang hampir 700. Oke, boleh dilihat tak boleh diraba, karena ini barang langka, dilindungi undang-undang. Oke, ini bahasa Saudara Berahman. Nanti di sini ada tasabuh, menyerupai atau meniru syiar sesuatu yang menjadi syiar yang tidak baik dilarang. Ustaz Abdurrahman memberikan contoh kasus. Umpamanya di zaman jayanya kaum Khawarij, mereka mempunyai syiar dalam tahliq, yaitu kepala pelontos. Kepala yang bersih dicukur, maka umat Islam dilarang al-dugulu. Yang dilarang bukan dugulnya, tapi menyerupai syiar mereka. Ketika syiarnya dugul, dilarang dugul. Ketika syiarnya jabrik, dilarang jabrik. Jadi jabrik dan lontos al-dugulu, itu adalah aksentuasinya, bukan esensi. Karena esensinya adalah syiar, menyerupai syiar mereka. Maka di dalam hadis disebut sima khawarij, atau ciri utama bagi mereka ialah tahlik, dicukur gundul. Simahum at-tahliku. Ringkasnya, kita dilarang membiarkan rambut kusut tidak dirapihkan. Ini pertanyaannya, hukum berambut al-gondrolu. Jawaban Ustaz Abdurrahman bukan sekedar jawaban terhadap gondrong, tapi metodologinya. Oke? Kita dilarang membiarkan rambut kusut tidak dirapihkan. Dan kita dilarang bertasabuh gondrong atau dicukur bersih. Ya. Bila hal itu adalah mode yang sedang menjadi syiar kenakalan, syiar kejahatan, atau syiar keagamaan luar Islam. Adapun menyerupai sesuatu
yang sedang tidak menjadi syiar yang tidak baik tidak terlarang. Contoh, menyisir rambut ke belakang atau menyisir rambut di belah dua ke kanan ke kiri, itu dilakukan oleh para sahabat. Tatkala menyisir rambut di belah dua menjadi syiar kaum muslim di Mekah. Jadi Nabi tidak digolok asalnya. Tahu digolok? Nah, begitu asalnya Nabi itu dibelah dua, Nabi mah dibelah ke nyisiran teh ka dia gitu, dibelah. Itulah rambut Nabi. Silakan baca lebih detail buku Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Jadi belah ka dia rambutnya tadinya teh. Kieu. Tapi tong dibayangkan tadi orang Banjaran. Gitu kan. Belah dua na, belah dua Nabi atau gitu kan. Begitu ternyata belah dua kieu teh menjadi syiar kafir muslim. Maka Nabi dirobah nyisiranna jadi digol. Tah itu contoh. Ini hebatnya Ustaz Abdurrahman. Jadi saya juga baru banyak tahu setelah neleman kitab Istifta. Al-Istiftau. Dina kitab Al-Hikfayah fi ilmu mujarobat. Jadi hebatnya beliau, oh sampai ke detil sehingga kita terjebak pada aksentuasi. Jadi temenang teh gundul jeung jabrigna orang. Padahal gundul dan jabrignya bukan pokok. Tapi pokoknya adalah syiah. Termasuk nanti bercelana, bercelana lepis. Koduroy, you know koduroy anak milenial. Pun tentunya anak kaget. Suatu saat guru kita itu berkoduroy. Dan saya yakin koduroy nang mau kabeli ke orang Cilideu. Gagal Ustaz Sodiki. Kalau hurna bakti kahandapna koduro. Lamun urang teu pas mahamkeun ieu, Ustaz Sodiki man tasabbaha biqaumi. Lantaran kaum jin yang berlepis dan berkoduro. Itu contoh. Jadi saya melihatnya bukan sekedar pemahaman sampai praktekna di guru urang. Termasuk tasabuh dalam jas. Ngarti teu yang disebut dakwah berbasis budaya Isnus Islam Nusantara teh kuduna persis. Sebab saat lain tadi Islam berbau Arab. Nama ormasnya berbau Arab. Oke. Kaum santri kudu sarungan terkesan dekil dan korengan. Lugu and belegu. Jadi kesana teh kumuh, maka ulama Persis mengambil terobosan yang berbeda, yaitu berjas ria oleh Ustaz Abdurrahman. Berbaju koko semacam dan kopiah Turki oleh Ahasa. Itu terobosan Persis luar biasa. Persis itu melampaui zamannya. Batur jamana sarungan jasan, padahal jas itu tradisi barat. Apakah berani antum mengatakan Ustaz Abdurrahman dan para sesepuh kita tasabuh dengan orang kafir, yaitu berjas dan berdasi ria? Sama seperti antum berdasi naon? Berbatik ria. Itu batik Pekalongan, batik Baturaden. Asal-muasal batik ternyata juga ada hubungan jeung orang Walanda misalnya. Berarti Anda anak turunan Belanda. Ngan Belanda na mau ngaku lantaran beda irungna. Ya. Ini contoh ya, contoh. Jadi Rasul itu belahna di dia. Begitu tadi menjadi syiar kaum musyrik di golok. Oke. Demikian diterangkan dalam kitab Al-Bukhari. Jadi bukan gondrongnya yang menjadi soal, tapi tasabuhnya serupa atau meniru
menyerupai syiar-syiar yang jelek. Dan tidak ada ini keinginan untuk tasabu. Nah tadi modelnya sebagai syiarnya, yang kedua motifnya. Kata Ustaz Abdurrahman, tidak ada keinginan untuk tasabuh tanpa ada rasa cinta atau memandang baik. Cinta dan memandang baik bagi sesuatu yang buruk itu suatu keliruan. Berambut dan berpakaian untuk menarik perhatian belaka tidak dapat menenteramkan jiwa dan untuk mendidik hidup serba palsu. Adapun wig dan sobrah, karena itu nyambung, rambut palsu itu sudah dibahas. Terakhir, beliau memberikan contoh yang lain, yaitu berpakaian. Orang Islam dilarang memakai zunar, waistband, yaitu ikat pinggang di luar jubah, karena menjadi syiar bagi pastor. Di zaman Rasul Nisai menjadi syiar bagi Yahudi. Karena itu orang Islam disuruh mencukur Nisai dan memelihara jenggot. Maka inilah contoh yang tepat penggunaan hadis man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yaitu untuk sesuatu yang berkenaan dengan syiar-syiar keagamaan dan talajat mereka, disebutna fikih identitas. Maka Agustusan tidak ada yang serupa dengan kaum manapun, sebab Agustusan rasa NKRI berbeda dengan Agustusan rasa Arab. Yang disebut ayat al-yaum awatoni, masing-masing negara itu tidak sama. Itulah yang kita sebut dengan urep khos. Jadi hadis itu sekiranya mau dipakai mengharamkan tidak tepat, karena hadpul makmul yupidul umumnya dipersempit. Yang kedua, syiar apa yang akan dipersamakan? Tapi kalau diharamkan karena aspek kaifiat dan format, boleh. Yaitu ada tabir. Contoh tadi hura-hura boleh diharamkan. Naona kaifiatnya, formatnya, bukan hari kemerdekaan. Itu yang saya sebut kiruh di hilir. Jadi yang mengharamkan mutlak bisa kita pahami. Tadi pendekatannya begitu bayani. Hanya kita analisa ada aspek yang kurang tepat. Yang kedua, juga yang tadi membolehkan secara total, karena pendekatan yang digunakan teu aya nu notok kana babatal. Oke, yang ketiga, yang tadi akhirnya syubhat pada saat diadakan itu juga dasarnya ihtiyati. Tetapi catatan bagi yang ihtiyati, dan kita seringkali dipakai dalil, la ihtiyato ma'anas, tidak sah menggunakan metode hukum ihtiyat ketika nas baik yang membolehkan atau nas yang mengharamkan itu tersedia. Saya kira begitulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, apalah artinya pemaparan ini bagi antum pemuda Kabupaten Bandung. Nukian banges kata rambul bari peureum ti tadi. Oke. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada nutrisi dan energi, paling tidak ngahudang geingkeun macam depan. Karena ini mah kelas manajer, kesepakatan saya di periode sekarang tak akan menurunkan dosis. Karena kelas manajer bukan kelas karyawan, lamun teu ngerti kesalahan ada pada televisi Anda. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.